BPJS Bupati Kuantan Singingi minta seluruh OPD untuk lebih optimal lagi dalam penyerapan anggaran lebih memaksimalkan. Ada beberapa OPD yang perlu dilakukan perbaikan sehingga nantinya penyerapan anggaran dapat sesuai dengan target. BPJS Bupati Kuantan Singingi mengumpulkan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan untuk melakukan evaluasi realisasi fisik dan keuangan Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam rapat yang digelar di ruang multimedia tersebut, seluruh OPD menyampaikan realisasi fisik dan anggaran yang telah dicapai. Dari hasil penyampaian, hampir seluruh OPD telah melakukan dengan baik dan perlu adanya perbaikan agar serapan seluruh OPD lebih maksimal lagi. Rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan kegiatan 2024. Karena penting bagi kami saat kami masuk, kami harus tahu realisasi dan sejauh ini pada prinsipnya semuanya baik. Ada beberapa hal yang memang harus kami perlu penekanan sehingga nanti selama kami 2 bulan khususnya dan sampai Desember itu serapannya maksimal. Tadi kalau kami nilai dari laporan dari kepala OPD, insya Allah dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kalaupun ada kendala, tadi masih bisa kita antisipasi. Evaluasi realisasi fisik dan keuangan yang digelar ini juga berkaitan dengan pembahasan tentang APBD 2025 mendatang. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.